Bukan ditolak. Apa itu ditolak mana? Bukan ditolak. Diapain? Disingkirin. Saya kan belum menembak dia. Saya itu udah menembak begitu namanya. Saya cuma mau dia tanya. Kamu siapa bang? Saya tidak kenal. Yaudah kalau tidak kenal, mari kita kenalan. Begitu dijawab. Gak mau ah, abang sudah tua katanya gitu kan. Nah, terus aku jawab lagi. Nah, dulu waktu saya masih muda, gantengan, kau belum lahir, saya bilang begitu. Udah, tapi saya ketawa gitu. Nah. Nah, seandainya nih, dulu nih waktu kamu ngomong nikahin dulu ya, aku jawab begitu juga nih. Nih, aku enggak pernah ada perjanjian nikah. Mana bukti perjanjiannya? Barangan itu ngomong. Enggak ada bukti. Enggak ada bukti mana? Tapi kan omonganmu itu. Omongan apa? Nih, tadinya kamu tuh dulu minta nikah, gue saya jawab. Enggak mau ah, kamu udah tua gitu ya. Kayaknya aku tuh bebas sekarang. Enak aja harus gitu. Mana bisa? Mau enggak mau? Omongan kamu udah tua. Itu omongan buat apa? Ya omongan cuma buat kasih omongan. Kasih harapan aja. Enak aja. Siapa kasih harapan? Kamu yang terlalu berharap. Enak aja kamu. Kamu yang terlalu berharap. Enak aja. Kalau perempuan nggak dikasih laki-laki yang ngasih harapan, nggak mungkin dia maju. Saya ngasih harapan apa sama kamu? Harapan apa? Ya, emang aku pernah ngomong, ayo kita jalan ke KUA, kan tidak ada. Semua orang tuh nggak ada yang bilang kayak gitu. Nah, ya memang tidak. Itu enggak ada laki-laki. Nah, harapan apa yang aku berikan sama kamu? Sementara aku sendiri pengangguran. Masih bocah pula aku. Bocah udah kawin dua kali. Itu kepleset. Kepleset. Terus saya tanya, saya ngasih harapan apa sama kamu sampai kamu tuh berharap-harap jadi istri aku? Ya kamu ngasih harapan, ntar kalau sembuh sakitnya gue nikahin gitu. Saya tidak ada omongan seperti itu. Lupa aja omongan. Nih. Lebih dekat sini. Jangan lari ke situ, ke sini. Sini sama aja. Agak kelihatan di situ. Kelihatan, jelas banget. Jelas apa? Kelihatan. Gitu, ya. Dengar omongan saya tuh begini. Saya tuh orang lagi sakit, ya. Ngapain sih ini apa pacaran-pacaran enggak perlu lah. Ayo jalan-jalan saja gitu. Kecuali kalau saya sembuh saya akan nikah lagi gitu. Saya akan nikah gitu, bukan nikahin kamu gitu. Tidak bertulang ya kayak begitu. Kalau ada rekaman biarkan. Emang begitu. Kalau misalnya saya sembuh baru saya nikah gitu. Nah, karena apa? Saya masih punya istri dan senang aja. Nama saya berubah-ubah di tiap tempat. Iya. Ya, jadi kalau nyari saya di sini di sana beda-beda. Satu nama satu wanita dulu. Rantai. Pernah jadi aduh. Ini berhenti loh di sini kayak rantainya macet loh. Jujur aja dulu, aduh. Kagak ada olinya kali. Balik-balikan. Aduh, 3 menit lagi tuh. Wah. Ini bagaimana nih kisahnya? 7 menit. Tuh kan udah pulang. Loh, kisahnya udah berlalu. Ya memang udah berlalu, tapi kamu selalu ngomong nyalain saya yang ngasih harapan. Kamu yang terlalu berharap. Yalah, ngaku aja sendiri lah daripada ribut sih. Iya, begitu. Ya, mengalah. Mengalah. Lebih baik menang. Oke. Okay.